Perawat klinik Pratama Rawat Inap Warung Nangka, yakni Herlin Septiana, mengaku terkejut dan kebingungan saat menangani US 40 tahun mayat pria yang hidup lagi. US atau Urip Saputra kala itu dibawa ke klinik 24 jam tempatnya bekerja yang berada di dekat perumahan Ambar Telaga Residence 2, Kecamatan Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat. Dikutip dari Kompas.com, Herlin Septiana mengungkapkan kesaksiannya saat pertama kali melihat pasien dibawa beserta petinya ke klinik tersebut pada Jumat 11 November malam. Pada saat kejadian berlangsung, ia turut terkejut dan menyatakan US dalam kondisi miring saat berada di peti. Diketahui pada saat itu ia sedang bertugas malam sendirian. Herlin menjelaskan, sebelum US dilarikan ke klinik tempatnya bekerja, pihak keluarga sempat meminjam oksigen untuk memberi bantuan kondisi darurat. Tak berlangsung lama, setelah itu pihak keluarga langsung membawa US ke klinik. Saat berada di klinik, Herlin segera mengecek kondisi pasien, apakah masih hidup atau tidak. Saat mengecek kondisi US, nadi dan napas pria berusia 40 tahun itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Herlin yang melihat kondisi tersebut segera menyarankan agar US dibawa ke rumah sakit terdekat yang memiliki peralatan lengkap. Sebelumnya, Herlin juga sempat bertanya kepada pihak keluarga US terkait surat kematian. Namun, kala itu pihak keluarga US tak mempunyai surat keterangan tersebut. Sementara itu, saat US dinyatakan meninggal dunia, pengurus warga perumahan Ambar Telaga Residence 2, yakni Endang, telah memasang bendera kuning. Seperti diketahui, arti pengibaran bendera kuning tersebut ialah sebagai tanda kematian di wilayah tersebut. Usai memasang bendera, pihaknya segera mempersiapkan proses pemakaman US. Menurutnya, kala itu ia bersama para pengurus jenazah sudah bersiap sejak sore hingga malam hari. Kala itu, rencananya jenazah US akan dibawa dari Semarang, Jawa Tengah, ke rumah duka di perumahan tersebut. Berdasarkan keterangan Endang, kala itu rumah duka sudah dipenuhi sejumlah tamu untuk melayat US. Namun mendadak terjadi peristiwa yang heboh, yakni saat peti jenazah dibuka oleh keluarga US yang ingin melihat untuk terakhir kalinya. Menurut cerita Endang, sejumlah keluarga dan warga terkejut lantaran melihat kepala dan kaki jasad US tengah bergerak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!